Tarik Halilintar. Siapa yang tidak kenal dengan artis tampan yang mempunyai nama lengkap Muhammad Tarik Halilintar? Artis kelahiran tanggal 29 Januari tahun 1999 ini merupakan seorang YouTuber dan selebgram asal Indonesia. Tarik Halilintar selain mempunyai karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang tampan, hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui wanita-wanita yang pernah dekat dengannya. Adapun wanita-wanita tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Najla Alala. Najla Alala merupakan seorang selebgram yang pernah diisukan memiliki hubungan dekat dengan Tarik Halilintar sebelum Tarik Halilintar dan Fuji berpacaran. Pada waktu lalu, akun Twitter yang bernama @danurnyinyir9rebon999 pernah memposting foto Tarik Halilintar bersama Najla Alala. Di foto itu nampak Tarik Halilintar sedang menghadiri acara ulang tahun Najla Alala. Namun sepertinya hubungan mereka hanya berteman, karena tidak ada kabar yang lebih pasti tentang hubungan kedekatan mereka. 2. Laras Satiwira. Laras Satiwira dikabarkan mantan pacar dari Tarik Halilintar. Kapan mereka resmi berpacaran, publik tidak banyak yang mengetahui, karena hubungan mereka kala itu tidak diketahui media. Tapi, publik baru mengetahui hubungan mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2017, usai Laras Satiwira memposting sebuah foto di media sosialnya. Di foto itu nampak Tarik Halilintar sedang berada di perayaan ulang tahun Laras Satiwira. Namun sayang, hubungan mereka putus. 3. Amanda Caesa. Anak dari Parto Patrio ini pernah diisukan memiliki hubungan dekat dengan Tarik Halilintar. Hubungan mereka memang dekat, bahkan mereka pun kerap menunjukkan kedekatan mereka, hingga banyak para netizen berharap jika mereka bisa berpacaran. Namun, Tarik Halilintar mengklarifikasi isu tersebut dan mengatakan jika hubungannya dengan Amanda Caesa hanya berteman. 4. Chandrika Cika. Chandrika Cika merupakan salah satu mantan dari Tarik Halilintar. Mereka pertama kali kenal dan bertemu saat Chandrika Cika menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Atta Halilintar. Kapan mereka resmi berpacaran, publik tidak banyak yang mengetahui. Tapi, Tarik Halilintar menyukai Chandrika Cika kala itu karena ia sosok wanita yang gampang bergaul dan pekerja keras. Sayangnya, hubungan mereka hanya berjalan selama 3 bulan saja. 5. Fujianti Utami Putri. Fujianti Utami Putri merupakan pacar dari Tarik Halilintar saat ini. Mereka pertama kali kenal saat Fujianti Utami Putri diundang oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah untuk tampil di kanal YouTube miliknya. Usai perkenalan tersebut, hubungan mereka makin dekat, dan setelah 2 bulan PDKT, akhirnya, pada tanggal 29 Januari tahun 2022, mereka resmi berpacaran. Seperti anak muda yang sedang kasmaran, mereka pun kerap memposting momen romantis mereka di media sosialnya. Hubungan mereka sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tua Fujianti Utami Putri. Mudah-mudahan hubungan mereka selalu langgeng dan bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Itulah wanita-wanita cantik yang pernah dekat dengan Tarik Halilintar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.